Simply gone. You simply re-engine. Trademark. NVIDIA GameWorks. Semoga tidak lag. This game has an autosave feature. Do not turn off your PC. Check in downloaded content. Please do not. Okay. Check it out later. Thank you. Okay. Loading di bawah sana. Teng teng ten 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 na 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 base intro of the game. Okay, kalau begitu, hey guys, this is Bray and welcome to a game Resident Evil 7. Okay, start new game. Harusnya bukan seperti ini tampilan awalnya, bukan begini. Ini karena saya sudah pernah masuk satu kali dan sudah sampai ke bagian menunya di sini. Saya tidak akan atur dulu volumenya karena saya belum tahu bagaimana besarnya di dalam in game. Itu sebelum saya mulai, saya ingin katakan kepada kalian untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari di sini. Oke. Dan juga yang untuk di Genshin Impact kemarin sepertinya salah. Maksudnya saya tidak memaksakan kamera sampai 1 jam lebih ya. Maksudnya saya biasanya buatnya 20, 30, 40 menitan saja ya. Cuma karena kemarin terlalu excited dan terlalu berlebihan jadinya ya lama. Dan juga kalau misalnya kalian tertarik untuk main game ini, silahkan cek di deskripsi untuk ke Steam dan coba langsung Resident Evil 7 ya. Saya sudah sering lihat orang main ini ya, di mana yang saya sudah pernah lihat adalah si Top of the Morning Ladies, Jacksepticeye, dan ada Koriga, dan terakhir ada Winda bersaudara. Ya. Jadi kalau untuk orang bermain, sebenarnya saya sudah tahu kurang lebih ceritanya, tapi untuk mencoba langsung itu belum ya. Jadi ini dia Resident Evil 7. Seperti saya bilang juga di video terakhir dari Leviathan, saya akan bermain game horror di bulan puasa. Hey. I just wanted to send a quick hello and I love you. Grafiknya oh, bagus juga. Good news. I'm going to be coming home soon. Yay! Yay. Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job. Eh, subtitle tadi hilang. Come home to my loving husband. I miss you. I miss you too, babe. Oh, I got to get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Yeah, thank you. I wish I have a wife. I kinda miss Julia. Just saying. Saya bahkan tidak tahu Julia. Ethan. Tapi dia bilang dia cewek. Bray, sadar, you Bray. Right. Ya, sadar. Sadar saya. I did lie to you. I shouldn't have... All I can say is that if you get this, stay away. Okay, subtitlenya ketinggalan atau kena lag ya. Tapi tidak deh, lancar. Tuh, baru muncul stay away. Subtitlenya lambat. I don't know why. Tapi syukur saya mengerti yang dia bilang. Berarti kalau saya dapat rekaman itu, terus saya menjauh. Tapi kenapa saya di sini? Justru pergi ke Louisiana, kan? nama wilayahnya Louisiana, ke rumahnya si Jack Baker. Hello? Family. Hey, it's Ethan. Oh hey, you all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look. Sorry ya, kalau misalnya seperti itu ketinggalan. But she's back. She's back somehow. Dia kembali. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Okay, then where is she? Damn, Dolby. Grafiknya bro. Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Semoga cuma... subtitlenya yang ketinggalan. Soundnya tidak ya. Tapi kayaknya tidak deh. Kayaknya settingan low ya. Dan ya, mungkin lah. Saya coba untuk sebaik mungkin supaya tidak laggy dan panas laptop lu. P
PC. Iya, oke lah. Si oke lah kelihatannya. Tidak buruk-buruk amat ya. Lebih incar performance supaya oke juga daripada lag, daripada bagus quality tapi lag. Oke, achievement unlock, she's alive. This is the place. Oke, tidak lag banget suaranya. Wait. Sensitivity-nya lambat banget. Boleh? Oke. Bukan kaki, ada. Ya seperti Koriga saja. Sesuai tidak terlalu dengan kaki. Yang penting story. I need story. Damn. Ini game 2000 berapa? 18, 17 ya? Dan saya baru mainnya sekarang. Baru kesempatan main sekarang. Ya, jadi selama untuk bulan puasa ini, saya akan menghibur kalian dengan game horror. Semoga kalian suka dengan ini. Meskipun gamenya sudah banyak keluar, dan mungkin kalian sudah cek orang-orang lain yang bermain. Fee to check objection, find Mia. Cara dekatkan apa? F, current position. Oke, okay. Tail legend, your position. Okay. Grafik man, year low tapi bagus. Apa studionya? Re-engine kah? Capcom lah. Tata-tata dari Capcom juga bagus grafiknya. F itu lagi di rantai. Ya meskipun kalau lebih detailnya ya, misalkan saat itu detailnya agak berkurang sih. Itu kayak pagarnya, bagian karat itu agak kurang ya. Tapi kalau misalnya kelihatan dari kelampakan jauh, masih terlihat bagus. Tapi kalau dari dekat untuk detailnya kurang ya. Terus setidaknya shadow-nya lumayan lah bagus tuh. Kayak tidak pecah-pecah pixel. Meskipun ini settingan low. Bisa lari tidak? Oh iya. Shift to run. Ya, ada mobil. Ini mobilnya kru si alligator kan? Alligator. Si pencari buaya. Yang syuting pertama di sini. Kalau saya baru pertama main, tapi saya sudah lebih mengerti ceritanya. Sewer Gather, nah ini sebutannya. Episode 17, Project Proposal Sneak into Louisiana Ghost House. Join us, I don't wanna. Karena kalian mati dalam. Accept her gift. Terima hadiah atau pemberian dia. Siapa? Dia ini siapa? Meskipun saya sudah tahu siapa dia. Ya, tetap main saja dulu. Ya mungkin ada beberapa bagian yang saya tidak tahu ya, karena saya cuma nonton orang, dan orang itu juga mungkin melewatkan sesuatu, jadi hal sesuatu yang dilewatkan itu menjadi hal baru untuk saya, karena sebelum lihat. Nah, di sini ada sosok misterius tuh di depan. Si kepala keluarga dari tempat ini, atau orang yang tinggal di sini. Kita sampai di rawa ya. Ini bagian belakang gak, atau bagian samping dari rumahnya. Oke, okay, let's run. Kayaknya tidak ada stamina dari sini. Iya kah? Ya, okay, sana banyak burung apa? Gagak. Oke, okay, seperti saya ini ada apa? Sabar, Riten. Santai-santai. Apa ini? Kaki sapi kah? Apa di sini ada pemotongan hewan? Ini seperti gigi apa? Gurindra kan atau besi? C untuk jongkok, oke, okay, lewat masuk. C untuk berdiri kembali, oke. Okay. Berarti suara down. Sangat tenang suasana di sini. Semoga kamera tidak mati tiba-tiba. Ini masih awal-awal sih sebenarnya. Banyak burung gagak yang mati ya. Ini juga mati satu, saya injak, sorry. Dan let's go here. Dan disinilah awal permulaan game. Kita masuk dan no way back. Tidak jalan untuk kembali. Sini bagian depan rumah kayaknya ya. Kita sekarang masuk di sore hari. Bisa periksa tas dan dapatkan ini kartu izin mengemudinya si Mia. Aci pengunglock. Aha. Tap inventory. Check email for Mia. A print out of email from your wife Mia who have been missing for 3 years. Oke, okay, jadi 3 tahun hilangnya si istriku. Dolphy Louisiana Baker Farm can't get me. Itu makanya si Ethan kah? Tapi itu Mia waktu masih muda ya. She's so cute.
simpan di bawah sini saja. Harus management inventory, mengatur tas ya. Dan di sinilah kita mulai game. Ada kursi ayun, bisa saya dorong. Oke, realistis, nice capcom. Ada pintu di sini. Oke, kita akan masuk ke dalamnya, tidak berlama-lama. UPA, ada kursi. Saya kira kursi, mas. Masuk ke dalam dan ini sangat gelap. Oke, baru masuk ada suara. Saya keluar kembali. Klasik horror game, setelah masuk tidak bisa kembali keluar. Suara apa sih? Suara itu suara in-game kah? Atau suara sekarang di tempat kusin? Oke, ada foto seorang lady. Foto pemandangan, itu suara. Oh, itu suara kayu. Oke, slow, autosave sebelah kiri. Mungkin bisa dibuka, mungkin butuh pemotong rantai ya, bolt cutter. Ini cuci piring sepertinya tidak cuci selama 3 tahun. Apakah ada air keluar? Tidak. Suara apa sih? Oke, kita cek ada apa dalam sini. Kursinya digerak di... Oke, banyak. Banyak kecoa. Itu ada kecoa tangan. Oh, fuck! Fuck! Ethan. Calm. Ethan, calm. Bisa dibuka ini. Ada foto. Dan semacam ada gadis kecil sana, terlihat sebelah kanan. Ini terkunci, mungkin butuh lockpick. Karena di game ini ada lockpick. Oke, saya bisa dorong kursi. Sangat realistis gamenya. Jadi saya buka ini. Explore dulu di rumah sini ya, explore. Oke, itu ada jat toples di bawah, bisa sambil. Oke, apa itu? Bear brand. Ada apa di dalam? Oke, ada gagak bakar ya. Suara apa sih sebenarnya? Oke, ada koran di sini. Over 20 missing in 2 years. Ada 20 yang hilang dalam 2 tahun ya. Berarti mungkin hilang di dekat sini atau di mana? Sesuatu, kaca tidak ada refleksi keluar ruangan, berarti kacanya hanya bisa melihat dari dalam, keluar tidak bisa. Tadi apa itu apa? Ada ruangan ke atas. Kayak agak lagi tek. Dan sausnya di sebelah sini ada tempat safe. Awas, awas, awas. Ini dia, ada kaset juga. Derelict house footage. Footage. Save di sini. Save. Oke, dan begitulah intro untuk permulaan. Atau seakhir sudah sekarang, 15 menit, kita turun ke bawah ya. Di bawah itu ada tempat untuk pemutar kaset VHS. Ya, di bawah situ. Ini mungkin gudang bawah tangga. Tidak bisa diperiksa di sini. Dan ada ruangan, apakah terkunci? Oke, terkunci, berarti ini bisa terbuka. Nice, di sini gelap sekali. Betul tidak kelihatan. Ada foto semacam cewek mungkin, tidak ada namanya, dan seorang laki-laki dan terlihat seorang cewek baring di dekatnya. Oke, saya need fuse to do that. Saya butuh fuse. Main piano. Oke, jatuh. Mati di sini ada semacam hal spiritual yang mempengaruhi ruangan ini. Dan mungkin jatuh sendiri atau mungkin sengaja diatur pada ketinggian tertentu, jadi saat ada angin atau gerakan mereka tidak akan jatuh, mungkin secara fisika begitu. Dan ada semacam kurungan di sini dan ada orang di dalam ditahan. Apakah itu si Mia? Masa sudah tahu sih. Looks like the owner. Oke, ini dia. Happy family family. Ada anak kecil laki-laki, ada seorang ayah, cewek dan ibu satu sana. Itu apa coba? Oke. Akan nonton dulu tape-nya masuk. Oke. Kita akan cek ada apa di VHS ini. Derelict House June 1, Dolphy Haunted House, Rivers.
Rehearsal. SVHS. VHS atau VSS? Okay, here we are. Boo. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Okay, lagi-lagi subtitlenya ketinggalan. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Saya suka dengan soundnya, di mana kau akan melihat ke kiri itu soundnya di sebelah kiri toh saja, jadi kau akan fokus ke depan, suara bisa terdengar kiri dan kanan. Nah, yang penting kayaknya suaranya tidak ketinggalan deh, hanya subtitlenya mungkin ya yang ketinggalan. Oke, nice jacket, jas, kan kau pakai jas dengan dasi. Dan ini siapa pakai baju kaos? Oh, kau dorong saya kameramen, saya di belakang. Are we rolling? Alright, let's go. I'm here, man. Ya, saya harus mengambil setiap angle sebagai kameramen. Terdekat. It's not. After you. Okay, so ya, tidak ketinggalan. Are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Awesome. Ooh, is it haunted? Sama rekam pintunya petar tutup. Fuck me. I was an anchor, you know? Saya jalan mundur. Sama lihat pintunya tertutup tidak. Nothing. Siapa lo? What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Korban hilangnya di sini. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Lah, ini subtitlenya jalan lagi. Get a shot of this. Let's make a great cutaway. Okay. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Itu. Keluarga Baker. They were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. What is this? Bad seed, apparently. Oh, ini project proposal ya? Yang di awal tadi yang di mobil. I know I should have worn my good shoes. Kita di sini. Andre? Oh, shit. Okay, Andre, sudah belok sana. I had my shots. Although, this make a great backdrop. Mm-hmm. Andre, what do you think? I don't know. Don't ask me. Andre? Go sight in bayou. Where is Andre? Andre. Where is Andre? Andre. Andre hilang di sini ya. Wait a minute. Saya atur voice-nya, saya jadikan headphone ya. Jadi memang terasa sekali kok kan pakai headphone. Kalau saya setting ke TV itu lebih ke speaker. Yes, he is gone. It's the last time I work with that guy. Mhm. I mean, producers they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You thanks. Stick with me. Yeah, I stick with you. Just go fast. Nothing here. Oh. Oh. Sorry. What the fuck was that? Did you hear that? Yes, I heard. Go first. You first. I'm cameraman. I go last. Andre? Where the fuck is he? I don't know. Don't ask me. Cameraman. Andre, where are you, man? No, don't ask me. Ada apa? What the hell? What the hell? You gotta be fucking kidding me. No, I'm not kidding. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Okay. I follow you. Saya cuma kameramen. Oh, nice jean and nice shoe. Okay.
Aduh, mata aku sakit. Kayak ada suara aneh. You first. Why? Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, Hah? You first. Alasan sih kau. Bilang takut, Pak. Tunggu, bagaimana cara pegang kamera kalau seperti ini? Apakah saya simpan belakang kamera aku seperti senapan? What do you see? What is it? I don't know. Ada Andre di sini. Turunlah. Andre, oke? Okay? Andre, oke? Okay? Oh, oh, oh. Oke, saya clean sih pakai baju biru dengan jeans abu-abu kan? Dan mereka bertiga hidup bahagia di rumah ini. Apa yang terjadi? Ada Jack Baker tadi ya yang punya rumah. Oke, okay, auto save. Jesus. Ish, yes. Di sini ada macam tuas bisa ditarik supaya membuka pintu rahasia. Dan kita bisa masuk di sebelah sini sama persis dengan yang seperti di rekaman tadi. Dari sini kita bisa turun ke bawah. Oke, kita turun. It's a way, it's a long way down. Long way down. Turun, semoga tidak kenapa-kenapa tangganya. Dan ini sudah lapuk. Aduh, baru dia bilang lapuk. Tinggi kan? Ayo, oke, okay, Ethan. Ada subtitle ketinggalan. Damn it. Oke, okay, you okay now? Mm-hmm. Ini senternya ketinggalan. Oke, okay. Ada di apa namanya nih? Basement, sumur bagian bawah. Oke, okay, dalam juga airnya di sini. Oke, okay, bisa naik ke sana kayaknya, mungkin. Bisa lari? Tidak bisa, oke. Okay. Cuma jalan normal saja. Macam udara dari bawah ya. Suara apa ya? Suara air kah? Wait. Seperti ada monster muncul dari bawah air. Apakah ada yang menarik saya? Biasanya ada pintu di depan. Oke, okay, Ethan kaget. Saya cuma mundur saja, refleks. Refleks saya tidak kaget, cuma refleks saya mundur. I'm sorry, ini si Andre ya, yang dari rekaman tadi. Kayaknya si Andre, kan dia pakai baju kaos coklat. Jadi tinggal dua lagi yang belum ditemukan, yaitu si, oke, okay, ini poster orang-orang yang hilang mungkin. Si siapa? Bosnya, siapa yang bosnya tadi? Saya lupa namanya. Dengan si Clancy, si kameramen. Ada apa di bawah sini? Oke, bisa lewat ke bawah. Ada semacam sel kurungan di sini, bisa didorong? Tidak, oke. Suara apa sih? Suara apa sih? Di sini ada semacam gambar, mungkin ayah dan ibu dan anak dua dan semacam tulisan merah di sini. Jadi tahu apa? Tempat sampah. Jalan di sini dan ini penjara seperti yang ada di foto di atas tadi ya, di ruang tengah yang ada TV dan Mia, ada Mia di dalam. Saya tidak punya alatnya untuk buka dan kenapa lampu berkedip-kedip atau oh itu yang berkedip-kedip apa ini? Ben dead, Harold turned, Arthur turned, Tamara turned, Craig dead, Layla dead, Shaun dead, William dead. Dead Clancy L. Clancy, jangan si Clancy ini yang selamat itu ya. Belakang ada Mia, masih ada namanya dengan... Jadi Clancy belum dikatakan berubah atau tidak ya. Clancy itu yang tadi yang kameramen. Sini banyak orang-orang, foto-foto mungkin orang yang diculik, yang hilang. Nah, sebelum bisa kesana, karena saya harus
bebaskan dulu si Mia, my lovely wife. Nice. Mia, wake up. Mia, oh, thank God I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Ethan? Are you alright? You shouldn't be here. Okay, ini ketinggalan. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Saya selalu mendengar suaranya duluan. Paling tidak... Tidak kenapa-kenapa sih sebenarnya. Tidak tahu kenapa ya. Apa cuma karena pada saat cutscene saja ya begitu? Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Saya tahu kenapa ya? Kayak ketinggalan. 3 years? Has it really been 3 years? Subtitlenya juga ketinggalan. Suara voice aktornya juga karakternya lambat. Ayo cepatlah. Tetap kenapa? Saya harus escape dulu ya. Begini. Oh, mati saya lebih tinggi dari Mia ya. Suara apa itu? Oh, biar buka map tidak mempengaruhi sekitar ya. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. The voice. Lalot. Apakah ini... Oh, tadi lancar, kan? Terus sekarang lambat lagi. Mungkin begini sekarang game-nya, kan? Lalot. Masalah mau keluar versi... remaster. Tapi mungkin untuk audio, deh. Audio dan sound effect. Mungkin itu ya. Entahlah. I'm here. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Ini pengaruh. Saya kan yakini bahwa ini pengaruh dari audio gamenya dan sepertinya tidak lag karena ini aman kok saya bermain. Apa memang ini bagian dari gamenya? Apakah memang gamenya lagi bug sekarang? Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. If you say so. Come on, Ethan. Come on, Ethan. Ini lampu berkedip-kedip juga. There. It's there. Yes. Just hurry up. Lama sekali kau jalan. Yes. Eh, tunggu. Tadi normal, kan? Iya, tadi normal, kan? I remember this room. Okay, subtitlenya ketinggalan. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family now that you're here. What? There's another door here. I'm sure of it. What happened? E-001 ada nenek. Mungkin nenek itu eksperimen. Mia. We gotta get out of here.
yang mana betul sebenarnya? Here, right? And have a look around. Saya bingung yang mana oke, yang mana black. Oke, okay, Ethan, come on. You are big. You bet big E. Big Ethan, a big boy. Sini ada boneka. This is mom. Putri. Oh, no, no, no. Mia. 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 Wah, ada pintu di sini betulan ternyata. Mia. Mia. Ethan lari. Kok cuma jalan saja. Oke, ada pintu terbuka sendiri seperti sebelum tadi. Ada mungkin ada hal spiritual di atas sini. Tutup pintu kembali. Achievement unlock behind closed door. Yes. Ada telepon, tidak berbunyi pas diangkat. Ada guest house map. Oke. Okay. Oke, okay, so mapnya di sini kelihatan. Ini ya basement ada di atas sini. Oke, okay, nice. Thanks. Bisa ke sini. Oke, okay, lagi tadi. Ada first aid. Nice. Apakah sudah mulai masuk ke gamenya? Sudah banyak mendapatkan looting. Eh, di sini juga gamenya game ini looting itu kayak disembunyikan betul-betul. Jadi kalian harus cari. Kalian harus cari betul-betul. Apakah ada yang tersembunyi atau tidak? Itu apa? Coba ini bisa dibuka kah? Kalian datang dari bawah. Halo, kayak ada suara. Kenapa kamu lambat, Ethan? Terus, saya bisa bergerak. Kayak ada Mia yang merangkak. Soundnya bagus, pas sudah kecil kan, Dad? Saya lupa di sini juga ya, sini. Mungkin karena sudah lama saya nontonnya ya. Langsung ada di belakang. Langsung ada di samping. Oh, itu di bawah. Saya tekan apa ini? Sis, klik kah? Atau ditahan klik? Klik kayaknya, klik. Tadi pasan situ awasnya cepat begitu deh. Wait. Oh ini dan. Itu bisa tekan apa kan? Your hand. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! Voice kecepatan, video lambat, subtitle lambat. Iya masalahnya. Sound effect-nya dapat loh. Dan pas bagian menghantam, bagian dapat. The fuck are you, Mia? The freak are you, Mia? You're not my Mia. Lari dulu. Terus ice kit. Oke, okay, saya cek. Kemana saya cek darahku, V? Tap kah? Apa ini? Oh, dia bangun kembali. Tangan ku patah. Gerakannya yang lambat. Jadi slow motion. Oh, sudah kasih 60 loh. Ini kah? Termasuk lalut kayaknya. Itu lah, gerakannya kayak... What did I do? Ada kapak, ambil. Gitu. Yeah.
Ya, oke. Okay. Klik untuk attack. Oke. Okay. You shouldn't have fought, Ethan. Now you're going to be dead too. Oke. Okay. Spasi tangkis. Ini kayak... Tetap kena. Aduh, tangkis Ethan. Pukul Ethan. Sudah klik-klik ini. Ethan. I'm sorry, Mia. Lagi my wife. Saya minta kembali kapakku. Tidak, oke. Okay. Ada logo telepon muncul. I don't know what happened. Dan ini si Zoe yang tadi kayaknya sempat lihat fotonya di bawah, si cewek yang dia ada keluarga ini. You really shouldn't have come here. Who's this? You know, what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Okay, fine. Mau kasih tau ke disini masuk. Masuk di cutscene deh. Oh, tadi soal checkpoint kah? Dia hilang. Belennya. Kok tidak berkomentar apa-apa, Ethan? Oh, Mia hilang di situ. Oke, ini sudah ada save. Saya belum punya views ya. Oke, saya belum punya views. Jalan dulu sini. Sambil bawa kapak. Oh, saya bisa klik kanan baru... Oh, bisa begitu. Nice lah. Oke, saya masih punya kapak sekarang ini. Saya bisa healing dulu. Karena berdarah layarku. Dan sosok lebih itu cukup. Sekian saya dulu untuk episode dari Resident Evil 7 ya. Saya akan akhiri di sini untuk pertemuan si Ethan mencari ayang Mia-nya. Ya, dan saya tidak tahu kenapa antara cutscene mungkin atau bagian dialog, kemudian bagian sound effect, kemudian bagian subtitle itu kenapa tidak sinkron, saya tidak tahu apakah mungkin. Tapi bagian-bagian tertentu itu aman-aman saja, cuma mungkin pada bagian tertentu saja yang terjadi. Semoga untuk kedepannya tidak sering terjadi, karena misalnya ini juga tidak lag, nah, kalau misalnya tidak lag, cuma kayak melambat saja saat terjadi cutscene itu kayak melambat. Kayak tadi saja yang pas scene Ether didorong masuk ke ruangan, Ether lag. Ethan masuk dorong Z itu kayak melambat. Mungkin saja sedikit masalah dari game-nya ya. Semoga masalah dari game, bukan masalah lagi. Semoga saja. Oke, okay, I think that's all guys. Just wait more. See you.